guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang tingkat kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn di dalam suatu hubungan percintaan. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini 0858-8522-9288 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Tingkat kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn di dalam suatu hubungan percintaan, di mana antara kedua zodiak ini adalah dua zodiak yang mampu banget untuk memiliki ikatan cinta yang dalam. Keduanya sama-sama memiliki ikatan emosi yang baik. Nah, di sini antara mereka berdua sendiri, mereka itu mampu banget untuk membuat dirinya itu bisa mempunyai hubungan yang baik. Di mana antara mereka berdua itu bisa sama-sama saling melengkapi, saling mengisi antara satu sama lain. Mereka saling memenuhi kebutuhan emosi. Dan di mana si zodiak Taurus sendiri adalah zodiak yang pintar banget untuk bisa mendukung si zodiak Capricorn, memberikan motivasi sampai mereka ini bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa mendapatkan kesuksesan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan si zodiak Capricorn sendiri, dia itu akan lebih berusaha untuk menunjukkan hasil pencapaiannya di depan si zodiak Taurus. Dan ketika menjalin hubungan sebuah rumah tangga, di sini antara kedua zodiak ini mampu banget untuk mendidik anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya hubungan yang akan dijalani oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka ini akan benar-benar jadi sebuah keluarga yang sangat utuh, keluarga yang sangat harmonis, di mana mereka ini tidak akan pernah menemukan perdebatan setiap harinya. Nah, kira-kira menurut kalian kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn itu apa saja? Apa saja yang membuat mereka itu merasa sangat cocok banget di mata orang banyak? Di sini ada 6 poin, di mana hal itu menunjukkan sebuah kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn di dalam suatu hubungan. Apakah di sini hubungan mereka akan berjalan lancar atau hubungan mereka akan penuh dengan perdebatan? Nah, perlu banget kalian simak. Sedang saya bawakan kali ini ketika kalian sedang berhubungan dengan zodiak Taurus dan zodiak Capricorn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Yang pertama adalah antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri. Mereka ini lebih menyukai cinta tempo lambat. Nah, kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena dari zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka ini memang sangat lambat banget di dalam suatu hubungan. Mereka ini akan kesulitan banget lah untuk bisa terbuka antara satu sama lain. Bahkan masalah kepercayaan saja mereka ini kayak sulit banget.
Nah, oleh karena itu, walaupun di sini si zodiak Taurus tuh memang benar-benar suka nih sama si zodiak Capricorn, dia tetap gak mau untuk menunjukkannya, dia tetap gak mau untuk mengatakannya, karena memang gengsi yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri memang sama-sama tingginya, dimana antara mereka berdua tidak akan ada yang mau menunjukkan rasa cintanya terlebih dahulu. Sama saja dengan zodiak Capricorn, ketika dia itu benar-benar suka sama zodiak Taurus, dia itu benar-benar jatuh cinta sama dia, tapi dia juga tidak mau mengungkapkannya. Nah, alhasil mereka ini akan terjebak di dalam suatu hubungan yang memang pada dasarnya mereka ini sama-sama cinta, tapi mereka sama-sama tidak mengetahuinya. Mereka sama-sama menyembunyikannya. Akhirnya di sini cinta mereka itu hanya menggebu-gebu saja. Cinta mereka itu memang sangat tinggi, tetapi dia tidak mau atau tidak mampu untuk mengungkapkannya. Itulah kenapa alasan yang membuat cinta yang dimiliki oleh zodiak Capricorn dengan zodiak Taurus itu sering banget berjalan sangat lambat. Karena antara mereka berdua kalau nggak ada yang mau berbicara terlebih dahulu, di dalam hubungan mereka tidak akan pernah ada suatu kemajuan. Yang kedua, antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka ini bisa saling percaya dan saling setia. Nah, kita akan membahas zodiak Capricorn, di mana zodiak Capricorn itu adalah zodiak yang nggak mau berbohong. Dia adalah zodiak yang anti banget lah untuk berbohong. Dia selalu berusaha jujur akan segala hal. Walaupun di sini si zodiak Capricorn itu pernah berbohong terhadap pasangannya, hal itu hanya karena untuk menguji pasangannya. Kira-kira kepercayaan kesetiaan yang dimiliki oleh zodiak Taurus itu oleh pasangannya itu seperti apa? Jadi memang pada dasarnya si zodiak Capricorn sendiri adalah zodiak yang sangat memegang tinggi nilai kejujuran. Di lain sisi, zodiak Taurus adalah zodiak yang enggan juga untuk berbohong. Dia selalu mengerti gimana sih susahnya untuk mempertahankan kejujuran. Dan dia tahu di dalam suatu hubungan memang adanya suatu kejujuran itu adalah suatu hal yang sangat wajib banget. Dan dia tahu banget lah pentingnya rahasia yang memang pada dasarnya itu harus benar-benar dijaga sama dia. Jadi, bukan tidak mungkin kalau antara zodiak Capricorn dengan zodiak Taurus mereka ini memiliki kecocokan di bidang sifatnya. Dimana antara mereka berdua itu saling memegang teguh sebuah kejujuran, kepercayaan, dan tentunya kesetiaan. Jadi ketika sudah ada kejujuran di dalam hubungan mereka, dijamin deh hubungan mereka itu akan jarang banget berdebat, hubungan mereka itu akan langgeng, dan tentunya hubungan mereka itu akan penuh dengan kepercayaan, tidak ada keraguan sama sekali. Itulah kelebihan maupun kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Capricorn ketika dia itu bertemu dengan zodiak Taurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Tentunya di sini dia itu memiliki karakter maupun sifat yang sama, yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang ketiga adalah Taurus dan Capricorn sendiri. Mereka ini adalah kedua pasangan yang saling memotivasi. Meskipun di sini antara zodiak Capricorn dengan zodiak Taurus sendiri, mereka tentunya juga memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka itu paham betul lah gimana sih sebenarnya caranya untuk memahami pasangan, gimana caranya untuk memotivasi pasangannya supaya dia itu bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Perbedaan tentunya akan menjadikan sebuah hubungan mereka itu semakin kuat, semakin bisa saling memahami, saling mengisi, dan tentunya saling melengkapi antara satu sama lain. Pada awalnya memang tak mudah untuk bisa memahami mereka antara satu sama lain. Tetapi dengan kasih sayang dan saling keterbukaan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam suatu hubungan, dan tidak semua pasangan itu mampu untuk menerapkan hal tersebut. Jadi walaupun memang di sini antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn mereka ini memiliki ketidakcocokan dalam sifat atau apalah itu yang tidak cocok, tapi dia itu tetap memiliki kecocokan. Misalnya memang di sini mereka itu memiliki kecocokan di mana antara mereka berdua itu bisa saling memotivasi, saling mendukung, saling mengimbangi, saling bisa memberikan support system untuk membuat pasangannya itu mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat, antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka ini sulit banget untuk bisa
bisa membentuk kedekatan emosional. Nah, antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka ini adalah kedua zodiak yang sangat berhati-hati banget. Dia adalah kedua zodiak yang tidak mudah percaya dengan orang lain, bahkan orang baru. Dia sangat teliti banget, dan disinilah yang tentunya akan membuat hubungan antara zodiak Capricorn dengan zodiak Taurus itu sulit banget untuk mendapatkan kedekatan emosional. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang pada dasarnya zodiak Capricorn dengan zodiak Taurus sendiri, mereka ini adalah kedua zodiak yang sangat sulit banget untuk menyatu. Mereka ini adalah kedua zodiak yang membutuhkan waktu sangat lama banget lah untuk bisa saling memahami, saling mengisi antara satu sama lain. Tapi kalau di sini mereka itu udah benar-benar deket, udah benar-benar bisa saling percaya, sudah memiliki koneksi emosional, mereka akan sama-sama saling percaya, mereka akan saling terbuka, dan tentunya hubungan mereka akan berjalan dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Yang kelima, antara zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn sendiri, mereka itu memegang nilai hidup yang sama. Mereka memiliki pemahaman yang sama, di mana mereka berdua itu sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan. Dia sangat mengerti banget akan pentingnya materi dan uang. Taurus akan selalu mendukung pasangannya. Mereka akan selalu motivasi pasangannya, di mana mereka itu bisa membawa pasangannya ke arah yang lebih baik. Sedangkan si zodiak Capricorn sendiri, dia itu akan memimpin jalan di mana mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang memang pada dasarnya itu akan membuat mereka itu sukses. Karena menurut mereka, kesuksesan finansial itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam suatu hubungan. Apalagi sebuah hubungan rumah tangga jadi sudah gairan banget. Kalau di sini mereka ini juga memiliki nilai hidup yang sama, masalah materi dan finansial. Dan antara mereka berdua ini bisa sama-sama saling melengkapi antara satu sama lain. Si zodiak Taurus yang pandai banget memotivasi, seseorang supaya lebih maju. Sedangkan si zodiak Capricorn adalah zodiak yang sangat suka pekerja keras, dan dia itu akan memimpin jalan di mana kesuksesan itu akan segera tercapai. Capricorn cenderung mempunyai ambisi yang sangat tinggi banget, karena memang pada dasarnya si zodiak Capricorn sendiri dikenal sebagai zodiak yang sangat pekerja keras. Dia tidak pernah lelah untuk mencapai semua hal yang memang pada dasarnya itu menjadi keinginan mereka. Mereka memiliki energi yang sangat banyak banget, di mana mereka selalu berusaha untuk mencapai keinginannya tersebut. Sedangkan si zodiak Taurus sendiri, mereka ini adalah tempat yang paling nyaman lah atau dijadikan rumah bagi si zodiak Capricorn sendiri. Ketika dia itu merasa capek, ketika dia itu merasa lelah untuk menghadapi semuanya. Orang yang berzodiak Taurus sendiri, dia itu mampu banget untuk bisa membuat si zodiak Capricorn ini tenang. Semisal contoh nih, si zodiak Capricorn lagi capek-capeknya, dia itu lagi lemes banget lah, dia itu lagi berada di dalam suatu masalah. Nah, di sini untuk mengembalikan semangatnya, biasanya si zodiak Taurus itu pinter banget untuk mengambil hatinya. Sebagai contoh, dia itu memasakkan makanan yang lezat, di mana masakan tersebut adalah masakan favorit bagi si orang yang berzodiak Capricorn. Nah, dari situlah di sini mudah banget untuk mengembalikan mood yang dimiliki oleh zodiak Capricorn. Usaha keras yang dimiliki oleh zodiak Capricorn setidaknya itu seperti dihargai oleh zodiak Taurus. Jadi antara mereka berdua, mereka ini juga bisa saling mendukung antara satu sama lain. Mereka ini bisa saling mengerti, memahami antara satu sama lain. Kalau yang satunya lagi capek, yang satunya akan berusaha menjadi rumah di mana rumah tersebut adalah rumah yang paling nyaman buat mereka itu pulang. Sisi kreatif yang dimiliki oleh zodiak Taurus dipengaruhi oleh sifat zodiak Capricorn yang sangat pekerja keras. Mereka bisa melakukan apa saja secara bersama-sama ketika mereka ini menjalani suatu hubungan yang baik. Dan mereka selalu bisa untuk mencapai semua aktivitas yang memang pada dasarnya itu selalu mereka inginkan. Jadi sudah gairan lagi bahwasanya di sini ketika zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn bersatu, mereka ini akan menjalani suatu hubungan yang baik, akan menjalani suatu hubungan yang harmonis, di mana hubungan tersebut bisa saling memotivasi, saling mendukung, saling memberikan semangat antara satu sama lain, sehingga di masa depan kehidupan mereka itu akan bisa menjadi lebih baik dan mereka bisa saling membantu, saling mengisi antara satu sama lain.
Itulah kelebihan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn ketika mereka itu bersama. Mereka bisa banget untuk menjalin sebuah hubungan yang harmonis, dimana hubungan tersebut akan membuat banyak orang iri dengan hubungan mereka. Oke guys, itulah tadi kecocokan yang dimiliki oleh zodiak Taurus dengan zodiak Capricorn. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang? Jualan? Bisnis? Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.